Hai guys. Hai. Okey, so sekarang ni untuk episod kedua Okey Opi vs Sesmik, kita dekat Party Room ada shopping mall. Okey, so korang pernah sampai sini tak? Tak. Saya pernah sekali. Pernah sekali. Main ajak tak ajak. Itu company yang ajak. Awak tak datang. Tak masuk lagi. Nampak tak? Saya paling legend kat sini. Okey, so dalam kali ni, korang kena main dua game. Tapi dua game tu nanti bila masuk dalam lah baru aku beritahu, okey? Okey. So, korang dah ready? Ready. Okey, so kita main Party Room. Let's go. Okey, jomlah masuk. Jomlah masuk. Kau saya buku dulu. Ha. Okey. Okey. Pak. Sudah ready. Ready. Yes, ready. My story. Let's. Curi. Daripada segera. Okey, Ami. Belakang. Ami pun. Jom. Ami. Aku beli. Ni.
Halo, halo, halo. Aku jadi depan, jadi depan, jadi depan, jadi depan, jadi depan. Sini aja, sini aja. Empat, tiga, dua, satu. Dia, 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 dia. Monyet-monyet kat bawah ni. Monyet-monyet. Gorilla-gorilla. Okay. Untuk tim OB, dapat total dia 63 pisang. Tapi ingat, yang last kali semua, Sesmik dapat buat pertama kali, semua dia dapat. Tak semestinya lah.
Okey, untuk seismik total yang korang dapat 6. 1. Masih tak cukup. Masih tak cukup. Okey, tapi jangan risau, kita ada lagi satu game iaitu lumba basikal basah. Okey. So, jom kita ke game yang seterusnya. Basah. Okey guys, so sekarang ni untuk game yang kedua iaitu lumba basikal basah. Kalau kita nak menang yang ni, dua round. Yang tadi kita orang menang tak? Oh, kita bagi YB kan sekarang? Ini bukan Amgram untuk era, bukan. Dia main plak-plak lah.
Ayo takut. Kepada, kepada tim seismik mungkin boleh cuba di Olimpik Malaysia di Cambodia mungkin 2025. Cuba nasib nanti. Macam tu. Cambodia. Okey, kita nak tanya orang paling koyaklah dalam dalam. Amin, ada apa nak cakap? Ha? Aku koyak lah. Ya, aku cakap apa, tak tahu. Aku koyak lah. Aku betul-benar sebab aku memang dari dulu tak suka bulan. What? Apa ni? Kata member, babe. Baby. Kata member, babe. Kita lunch together. Dah meeting lah tadi. Cuba dia kerja kita, babe. Macam mana, babe? Eh, tapi kami comeback lah. Tunggu episode 3. Dekat platform mana? 3 lah. Cuma kita lah. Tak ada lah. Aku rasa game tadi. Nombor yang first tadi. Maybe sebab... Aku injek tu. Oh, dia kena pukul dengan Anne. Anne dia pukul tempat yang sama dua kali tu. Sampai memang krem aku. No. Baik, aku nak lalu pun tak boleh. Dia dah naik. Depan tu banyak pesan. Dia tidur kat situ. Aku dah tak boleh nak gerak masa tu. So aku terlempak kat bawah tu lama. So mungkin tu sebab kita kalah. Beza pun ni. Beza waktu tu kita berapa? Dua? Dua je mata. Tapi kita selut lah tim diorang. Diorang sanggup dipukul Dipukul, dihentam. Sampai lebam-lebam. Sampai tak nak turun. Dia bertahan ya. Oh. Walaupun merah-merah tangan dia ni. Yes. Dia sanggup demi sebiji pisang. Ada orang tak ikut dua? Oh, ya. Diorang buat serangan zombie weh. Satunya kan dia dah surrender and masuk pula dia serang saya. Kita tak sangka ya dia buat taktik serangan zombie. Dia kan cari dia tak kira dia kira jadi dar. Oh, dia tak kira dia main tunjang macam tu. Dia tarik tudung. Tak, kenapa awak siapa tu Aizah? Siapa tu? Ni kan? Antara dua orang. Ni. Kita nak kasi nama lah, tenang buruk-buruk. Aizah, kenapa awak buat yang Habibi try buat sekali lagi? Kita yang tu. Oh, dia buat yang tu eh? Habibi, Aizah. Buat Aizah. Dia buat yang mana tu? Tengah-tengah dah pusing. Tahu ni, kalau korang nak tahu, pada tak Aizah buat macam tu, diorang dapat steal 6 pisang. Tidak! Buat sekali, tanya sikit. Alah, tak boleh. Okey, 3, 4. Yang game basket ni. Siapa kita dulu round kalah? Apa strategi kau? Kayu je. Tak, kan korang macam ada masalah Izzah dengan plastik masuk basikal. No. Lepas tu Amin kayu sebelah kaki. Waktu tu saya cakap kat diorang. Apple, kan? Kayu. Diorang dah lemah. Kayu. Tak, Mat. Sebab sebelum kita orang dah start main round first one, second round tu, kita nak test luar tu kayu sebelah kaki. Bila kita test kayu sebelah kaki, lagi laju lah. Aku cakap aku dah laju tu. Padu. Aku naik meter ke depan tu, kat meter ni. Dia naik sampai merah. So kita try buat masa dalam game. Tapi tak jadi. Korang juga yang habis dulu. Sebab kita power. Tadi cakap. So aku agak muskil dekat situ. Mungkin ada cheat code. Mungkin kau ada cakap dekat owner ni ke sebelum kan bagi. Sebab kita orang kayu dua kaki. Satu soalan lah. Kita tak pernah nampak lah orang kaya satu kaki sekarang. Betul. Belum lagi lah. Setelah Mei. Nampak tak? Kekuatan kita kat mana? Dua still lebih baik daripada satu. Betul. Saya masih dua kaki ya, tapi member satu kaki macam mana? Dia dah join sini. Dia tak join aura kebencian tu. Tak ada. Wei, undi dia keluar. Undi dia keluar lah. Malak, bye-bye. Saya nak. Ni lah aku dah jumpa dia kucing siapa. Dia Izzah tu. Kenapa Izzah? Izzah perform. Yeah. Aku bagi penonton yang menilai lah. Ayo, kan? Sila komen lah kan. Tak buat saya main. Plastik tu saya perform balik. Tadi memang sabotaj lah plastik tu. Saya rasa. Okay korang, kalau korang tengok video ni, korang rasa lah kan siapa yang paling lemah. Kau tulis kau ni kat bawah. Hashtag Team OB. Apa pula? Hashtag Izzah. Dan jangan lupa juga subscribe YouTube Obulan Official dan juga Seismic TV. Dan kalau korang nak tengok episod ketiga, kita orang perform ni dekat YouTube Seismic TV. So, jumpa korang lagi next time. Bye! Bye!